pegangan guru-guru. Oh. Nah, saya sama kalian Kemendikbud lagi minta baca dokter di sini semua ya. Saya lagi minta Kemendikbud untuk bikin buku untuk usia SMP ngomong itu. Repot itu, angin kiri teman buat anak kecil. Apalagi Gen Z sekarang angel itu. Kalau ini kan buat pegangan guru-guru aman, mulok ini mulok. Jadi gitu. Penjelasannya Mas Soro ini itu adalah ketika dia S1-nya fotografi. S2, S3-nya ilmu alam atau natural science. Ilmu alam berarti kimia, fisika, biologi, dan lain-lain. IPA, natural science. Nah, beliau itu tertarik dengan fenomena air zam-zam dan air dua varian rusak yang ada di Prancis. Dia malah bisa air ini menyehatkan, menyembuhkan sakit. Kan sama-sama dua. Saya minum aqua enggak sembuh. Saya minum air zam-zam kenapa sembuh? Kan ilmu kota harus bisa menjelaskan itu kan. Ilmu umat itu. Sama-sama H2. H2 hidrogen 2 molekul 2 atom. Oksigen 1 jadi molekul 1. Itu mantapnya manusia. Molekul walaupun lo bahas merasa mungkin manusia itu blok lemah, terbatas, enggak paham pintar atau sombong aja nurunya. Nah dari situ kalau yang punya ilmu yang ketika manusia sudah mentok, tapi butuh ikhtiar dulu ya. Orang kayak Mas Romo itu ikhtiar dulu, tapi ikhtiar mentok baru punya ilmunya. Muncul itu filosof atau hidayah atau apa pun. Seperti yang dulu muncul di Archimedes. Masih ingat Archimedes? Cukup masa jenis air pada jenis air. Hitung-hitung itu sampai mumet mau pecah sedaya Archimedes. Enggak langsung ketemu. Stres dia, mencari hiburan. Rekreasi-rekreasinya apa relaksasi? Kungkum di bah, memang orang bule dari zaman kuno mandinya kungkum di. Begitu kungkum, leberan airnya. Ini yang selama ini aku tahu. Itu zaman saat itu. Tapi dapatnya itu untuk hadiah dari pemerintah. Untuk bisa kita discover. Setelah saat ini deh, itu dia gak nemu sih. Tapi sih, hadiah. Ya, dia kan hidayah juga. Untuk discover itu ya. Saking senangnya, dia kayak film Sidul Anak Sekolah. Benyamin Soeb Ahmad Murtlin, Sidul Anak Tua, jadi tukang insinyur. Mun dulu sejarah mah gak mungkin ya Benyamin. Tua tukang sejarah gak mungkin. Tapi Archimedes kalau sama keliling kampung di Yunani. Yureka dia pencerahan. Ya, enggak ingat lupa, enggak pakai anduk, jadi kontak. Yurekanya kan bukan temuan orang. Tapi siap insan orang perlu ikhtiar. Tapi begitu mentok sadar manusia dan baru satu. Sama Newton ya. Karena bukan gravitasi. Ya gravitasi sudah ada, tapi di sekarang musim-musim itu gravitasi ya. Kita gak ketemu. Relaksasinya apa? Messing lekur yang dari pohon apel kan. Terus begitu gua. Loh ini yang selama ini tadi. Sama dengan Master Emo mereka melukur hari ya Allah sama air jam sama air itu bedanya di mana? Karena dia karena dia dia bukan kan bisa difoto adalah molekul kristal es ya kristal es yang H2O biasa itu kita lihat itu detailnya per nanomikro itu terus apa sempurna kan mentok ya di bentuk sungai di logonya. Nah, lalu pulang sama Mali ini karena manusia tetap harus sampai sama tidak yang diterima atau hadiah atau budaya yang diterima karena ini air zam-zam dan lo sisi percaya ini berarti approach-nya, bridging-nya sebenarnya ini air agama tapi dia ngambil tapi kalau dia ngambil tapi dia ngambil nanti habis itu dia akan banyak eksperimen banyak tapi yang awal hanya 2 bedah belakangan nanti kita banyak
punya soalnya kita berdoa kita pengen namain bejana yang satu dikelilingi itu semua rumah ibadah di Jepang. Boleh di situ gereja ke masjid ke wihara itu akan para pemuda diwujudkan hope harapan yang baik-baik. Yang satu ibadah di rumah sakit orang stres penjara musik itu anak musik protes ini kan isinya curse ya keputusasaan kutukan berbeda dengan ini kan artinya harapan doa kan itu dihilangkan dibekukan kesabaran segitu sedangkan yang dikutuk-kutuk malah rusak yang minum bisa sakit. Nah situlah bahasanya materi air yang kita jual yang sebenarnya dia bisa berubah. Kalau panas jadi gas, kalau dingin jadi gas. Tetap bisa menjadi vessel. Wah, single enggak doa. Doa apapun itu. Makanya di doa. Walaupun memang ilmu itu sama saya itu belum dijelaskan dari doa itu apa. Aman. Ini. Oh, ya saya. Nah.